Rahayu, 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 teguh rahayu, hayu hamamayu, hayu ning bawono, semesta menyusui kita. Kita ada di lahan untuk penanaman semua jenis konjak. Jadi kita bersama petani konjak pertama. Karena belum ada petani yang mengumpulkan semua spesies di konjak. Ini di sini sudah ada porang atau badur, orang Jawa Tengah menyebutnya. Di badur sendiri atau di porang ini sudah dapat 3 varietas. Di satu spesies ini ada badur bilik, kemudian badur biasa sama badur wulung. Nah, kemudian nanam ilos sama walur dan suwek. Kita belum dapat untuk otooh, kemudian bokor. Jadi untuk saudara-saudara yang tahu soal bokor sama otooh, bisa informasikan ke kami. Dan pemikiran tentang walur, ules, bokor, kemudian suwek itu sama, itu keliru, karena itu beda spesies. Dan nanti di masing-masing spesiesnya punya beberapa varietas. Nah, ini sekitar 2 hektar lah yang untuk uji coba penanaman semua konjak. Jadi kemarin saya sudah dapat informasi bahwa di daerah Bantul dulunya juga badur ini diolah. Memang petani di desa tidak tahu kalau ini namanya porang. Mereka lebih akrab dengan sebutan badur. Dulu dibuat oyek, ya semacam tiwul, semacam tiwul. Nah, ini berarti orang tua kita juga sudah mengenal bahwa komoditas tanaman ini juga termasuk komoditas pangan.